Bacapres dari Gerindra, Prabowo kian menguat di Bursa Pilpres 2024 mendatang. Hal itu karena Prabowo selalu terbuka dan merangkul semua kalangan. Ini menunjukkan sisi Prabowo yang independen dan tidak menutup diri pada siapapun. Pengamat politik Ade Reza sebut, hal itu memberikan dampak positif terhadap elektoral Prabowo. Di berbagai hasil survei, nama Prabowo selalu menempati posisi paling atas. Hal itu juga membuktikan bahwa Prabowo diminati masyarakat untuk menjadi presiden. Prabowo dinilai layak diberikan kesempatan untuk membuktikan pengabdiannya kepada bangsa. Ketum Gerindra tersebut dianggap sebagai sosok negarawan yang nasionalis. Hal itu membuat Prabowo jadi capres paling kompeten dibanding kandidat lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!